Okay, kita sampai dekat Bangi ni. Dekat ni kita nak beli Syukur Burger eh. Syukur Burger. Syukur Burger ni apparently barulah viral. Jom kita try beli. Oh, ni Syukur Burger. Lambat. Setengah jam ke? Kenapa? Habis. Ramai? Ha. Penuh? Ya, ada. Alamak, setengah jam. Ha, bang. Alah eh. Ya, ya. Dia tak boleh delivery bang? Delivery boleh tapi kena setengah jam eh. Kita tengok patty dia besar. Yang famous apa? Kambing eh? Ayam. Kambing dan daging lah. Kambing dan daging eh. Ayam dan kepala. Besar patty dia. Okay, dah 20 minit lebih. Masih lagi tak siap lah abang ni pun nanti lagi. Jadi kita pun itulah. Eh, cerita ada minimarket dekat di Asia Garden Cafe. Belum lagi, lambat lagi. Nombor apa bang? Kambing seko. Sekejap eh. Seko, Masya Allah. Nampak ya? Baru sampai sini. Mana? Sampai sini? Sampai saya punya sini. Mana? Ni. Ha, dekat dah tu. Ha, tu tutup, tutup yang ni sampai dah. Ui, mewah ha. Menunggu selama setengah jam lah. Adakah kita punya kambing sudah siap? Mas, saya punya siap? Eh, mana kambing? Ya, dah siap. Tadi dah bayar 20 eh? Haa, 20. Oh. Yang ni eh? Haa. Masa besar sangat bang? Dia kambing besar. Kalau kecil tak, saya kambing. Okay, akhirnya selepas kita tunggu setengah jam. Challenge. Jangan lah. Okay. Ini Syukur Burger, tak besar. Lagi lah. Jadi kita tak boleh makan seorang lah. Jadi kita kena potong. Kongsi-kongsi. Besar gila. Tengok tapak tangan. Lagi besar dari tapak tangan. Kita try tengok dia punya patty dia. Patty dia mewah. Kita tunggu potong. Okay. Background noise. Okay. So, dah potong. Okay, kita ambil sebahagian saja. Okay, tengok. Ini pun dah besar. Kita makan bismillah. Alhamdulillah sedap lah. Daging kuat. Balai lah. RM6.90. Tak lah. Peti kambing sama terbaik. Tak. Baru makan satu, dah, perempat dah kenyang. Dan ini untuk dikongsi bersama keluarga.